sebenarnya siapa Nuaiman itu? Yang saya tahu dari ceramah-ceramah bahwa Nuaiman itu adalah seorang pemabuk tapi dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana bisa seorang pemabuk dicintai oleh Rasulullah? Mohon penjelasannya tentang keiskalan saya. Kita pernah berbicara tentang Nuaiman ibnu Amr. Nuaiman ibnu Amr itu mabuk, nginum khamar, cambuk bi Rasulullah. Kalau kuna mabuk boleh, cambuk boleh dari Rasulullah. Sampai sekitar 5 kali, 6 kali. Wakil sahabat, akhirnya sahabat ada bu. Allahumma al'anhu ma aktharu ma yashrabu wa aktharu ma yujladu. Cik benyang nginum, cik benyang saya tokol, laknat lagi ya Allah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Cik laknat aja cinta ke Allah dan Rasul. Kemarin kita sebelum Maulidun Nabi ini kita membahas bahwa cinta dak ke Gusti Kanjeng Nabi, kongang betul-betul tulus dak ke Kanjeng Nabi, kongang betul-betul tulus, tapi abang kalahkan nafsu. Tapi ni kaki pakut dia kocak cinta saya ongkuan. Walaupun tan depan yang raja cak cinta kak dentok mencawin apa setiap senang bisa saya kecintai. Tan depan yang raja. Tapi bedah sebagian orang cinta ongkuan kan abang kaki kalahkan nafsu. Seperti Nuaiman ibnu Amr. Maka cinta kak dentok terkadang orang ini kaki kalahkan nafsu. Napa saya seharusnya ikat senang ibu saya kecinta ini kaki ikat baca ibu saya kesenangi ibu saya kecinta ini kaki ikat lakau biar ketika itu. Jadi Nuaiman ibnu Amr kaki itu saya kebaca dari sarang Habib Ali Al-Jufri bersama-sama bahwa cinta terkadang orang kaki kalah kenaf so. Tapi beda orang kalah kenaf so cepat langsung aku tak cinta ke Rasulullah. Kongang cinta tapi canggih buruh nikah jarak. Karena alamat tertengki dan lembek, anorok dekat pun apa saya kesana.